Yo, welcome back to Hybrid Kami Channel. Pada kali ini kita akan lanjutin gameplay dari Detention, yaitu game horror naratif yang dimulai dari sekitar tahun 1960 di Taiwan untuk ceritanya. So, enough with the chit-chat and enjoy the gameplay, guys. So, guys, pada kali ini kita akan lanjutin gameplay dari Detention. Oke, sebelumnya kita udah ketemu sama yang teman kita si Wei ya. Kalau nggak salah dia udah tergantung, kayaknya udah mati dan disuruh nggak tahu mau kemana nih. Apa gua harus ke lihat dulu ada apa di sini? It's too dark to see anything. Ya, emang. Cuman pakai lilin soalnya. Oke, tidak bisa lewat situ. Kita jalan lagi. Aduh, memang gila kalau tiap kali lihat setan. Bukan setan sih, orang mati. Ya, sama saja. Dikit lagi jadi setan. Ini kenapa terlalu banyak jaket, ah? Dikit-dikit jaket. Ada sesuatu kayaknya di jaket. Coba kita cek. There's nothing here. Oh, I know this jacket. It's belong to Mr. Cow. Mr. Cow siapa lagi? I should take the candle with me. This should light the way. Oke, kita dapat lilin, guys. Akhirnya ada penerangan. Terus kita kemana? Kesini kah? Oke, ini udah malam dan harusnya sudah mulai mengerikan. Oke, ini ada banyan tree ataupun beringin sepertinya. Gua masih belum tahu sih. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Oh, ada the famous sacred tree of this mountain. Oke, ini adalah pohon paling sakral di gunung ini. Gunung, emang mereka di gunung ya? Kelihatan menakutkan. Iya, iyalah menakutkan. Tuhan, tolong ya. Oke, sekarang ada peti. Jadi kalau contoh kalian lihat di gameplay pertamanya, dia nggak ada apa-apa. Peti lagi. Ada batu nisan, batu kubur. Tombstone. Oke, sepertinya. Dan di sini ada... Kok ada kuil? Kayak kuil kecil gitu. Shrine. I don't recognize them other than Earth God. Oh, ini cewek, gue lupa. Huh? What's that thing next to Princess Burner? Burner. Oke, kita dapat kunci auditorium dan ada note under the key. What's this? Ilustrasi Facing the Lingered. Aduh. Kayaknya ini setan yang bakal kita lawan. Ilustrasinya Facing the Linger. Pick up at the shrine seems like a children book. Don't be scared when you see the Linger. Just hold your breath and quietly walk away. Jadi kita disuruh tahan napas. Oke. Okay. Itu ada bunyi. Kayaknya ada bunyi deh. Oh, ZR. Oh. Oh my god, itu setan. Jadi kita mesti jalan pelan-pelan dan oh my god, tahan napas terus. Tahan napas ada. Tuhan tolong. Lari. Mati. Perasaan gue tahan napas dari tadi dan gue berjalan dengan lambat gitu. Terus gimana dong? Gue jalan kayak gini nih. Ya udahlah ya. Oke. Okay. Oh, sudah lewat. Setannya sudah lewat. Coba kita balik lagi. Tidak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut akan gelap. Gelap itu melindungi diri kita dari kegelapan. Gelap sama kegelapan. Oh, nggak salah gua. Ini tidak tahu kemana, tapi kita jalan aja terus. Kita tidak boleh takut. Takut hanya untuk yang lemah. Oh Tuhan. Oh, orang. So I collect them all, scavenge from all the pain in the world. Okay. The road has collapsed and there is no way back. Oke, nggak ada jalan keluar lagi. Jadi udah nggak ada jalan keluar lagi buat kita karena bridge-nya sudah rusak. Jadi during the restless night, their voice linger in your ears. Undistinguishable song. Belum kelar baca. Oke, sepertinya kita melawan mereka lagi. Apa bisa lebih pelan lagi nggak sih? Ini gue lagi tahan ZR. Jadi gue harus tahan napas sambil jalan.
dengan harapan. Siapanya nak? Oh my god, lari, lari, lari. Coba kita perform dengan lambat ya. Oke, disuruh jalan pelan-pelan sambil tahan napas. Ini gue coba jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aduh, itu setan, itu setan, itu setan, itu setan, itu setan, itu setan, itu setan. Ah! Lari, setan! Oke, untuk suaranya agak gila sih, kayak ada bunyi keretak-keretak-keretak kayak sadako-sadako gitu, terus ada lagi ya pokoknya macam-macam. Oke, ada sesuatu kah? Ada tikus. Sebelumnya dapat kalung, sekarang cuma tikus. Ada apa lagi? Tidak ada apa-apa. Wah, ketika cewek ini yang masuk, ruangan ini udah kayak nggak ada gunanya. Tapi at least kita udah dapat auditorium key. Jadi kalau kita udah dapat auditorium key, harusnya kita disuruh ke sini. Oke, kita pasti disuruh ke sini. Doors lock. Inventory. Terus gue pakai kunci. Ya iyalah, kuncikan. Oke, ada bunyi telepon. Di mana telepon? Oke, kita coba cek. Oh, harusnya ruangan capsek di ujung kiri bawah. Nah, bunyinya semakin terdengar. Oke, kita coba buka. Ada telepon tadi. Jangan-jangan jump scare. Please, jangan jump scare. Please, jangan jump scare. Please, jangan jump scare. Oh, Tuhan, gelap sekali ini ruangan. Apa lagi yang mau telepon tengah malam begini? A bookshelf filled with books with about history, leadership, and the war. Oke, biasalah itu. If I remember right, the principal was also war veteran. Oke, ternyata capsack-nya itu adalah war veteran juga ya. Oke, kita coba. Oh iya, sebelumnya Wei juga udah sempat telepon ya. Hello, I am student from Greenwood High. Someone here was found dead. Please send help. Oke, minta pertolongan. Hello, can anyone hear me? Fang, I am waiting for you in the counselor office. What, who is this? Oh my god, ada yang menunggu kita di counselor office. What in the world is going on? Who was that? How did he know it was me? The counselor office is on the third floor. Oke, jadi kita harus ke lantai 3. Oh Tuhan. Oh gila. Save dulu. Yeah, I feel blessed. Oh gila, kalian lihat nggak sih? Kalau kalian nonton rewindnya itu, oh my god, oh my god, oh my god, itu jump scare loh. Aduh, ini game gila. Jadi seperti yang kalian tahu guys, sorry. Kayaknya agak drifting. Jadi, Red Candle ini adalah salah satu game developer. Mereka itu yang create namanya Devotion. Nah, itu yang gue sempat bilang untuk game yang apa ini? Taoist Talisman of Protect Over This World. Devotion itu adalah salah satu game yang di banyak jumpscare-nya. Jumpscare-nya banyak dan ada bayang, ada bayang, ada bayang. Oh my god, ada bayang, ada bayang. Itu bayang. Nih. Oh Tuhan, tolong. Ya, biar kunci saja itu pintu. Sliding the wrap with barbed wire. I may able with the... Oh, cut it with the right tool. Kayaknya gue harus pakai... ini. Astaga, gue udah main masuk aja.
Gue harus cari apa gunting-gunting ini nih, kayak gunting kuku gitu loh. Ini tempat duduknya Wei. Terus gue harus kemana? Oke. Pintunya teranu. Jalannya keblok. Apa ya keblok? Terhalang. Astaga Tuhan. Please jangan ini WC. Oh my God, what's this? Pliers in the sink. Ah, ini dia yang buat kasih hancur. Oh Tuhan, tolong. My head hurts and I look like hell. How did Wei die like that? Am I in danger as well? Iyalah, why dear, please tell me this is all but a nightmare. Tik tik titik titik. Aduh, jangan muncul sesuatu. Please, jangan jump scare ini. Kita pasang AC tapi udah merinding. Forgotten or just too afraid to remember. Kacanya pecah. Yep, it's locked. Oke, kita cek lagi. Oke, ini disgusting. I don't want rotten smell come from the inside. Aku tidak mau buka. There is something jam. Ada in this. Kita dapat dadu. Dapat dadu sih. Apa hubungannya? Oke, tidak ada lagi. Kaca lagi. Who was that? Aduh. Tuhan tolong. Oke, ada bunyi yang tidak diinginkan. Napas. Tahan napas. Coba tahan napas. Kok dia agak pusing? Oh, harus diatur. Karena semakin kita tahan napas, semakin... Oke, masuk akal. Masuk akal. Oke. I get it. Logika gue nggak dapat, sorry guys. Jadi kita kalau tahan napas kelamaan, kesadaran kita itu akan berkurang, yang akan menyebabkan, ya itulah, apa namanya, kayak habis napas. Ya itu logik normal sih, lu tahan napas, lu nggak napas. Hah, bodohnya diriku. A knot on the floor. Food offering. Oke. Pick on the health center corridor, put down the offerings, and revere the lingered. Then hold your breath and do not linger. Oke. Facing the lingered. Oh, ini yang tadi ya. Jadi kalau kalian lihat yang di pertama itu ada namanya yang food apa sih? Offering. Jadi kalau contoh kalian udah ngasih offering ke taruh di lantai deh kalau nggak salah. Kita lihat, siapa tahu ada save progress lagi. Save. Ya, I feel blessed. Selama nggak ada jump scare, I feel blessed. Nah, seperti ini, ada food offering nih. Kalau kita kasih ini, harusnya dia dimakan kali ya. Ini ada apa? Kayaknya ada sesuatu, tapi gua nggak tahu ini apaan. Light box can be lit, if I remember correctly. Ini ada light box, oke. Oh, kayaknya ada kunci. Oke, pull the board. Oh, bisa langsung kayak gini. Dapat kunci. Kita ambil kunci, dapat medical supply storage key. Aduh. Nah, mulai bunyi-bunyi aneh lagi. Kita benci sekali dengar bunyi-bunyi seperti ini. Oke, ini ada P record dari pasien. Diagnostic report from the health center. How can students be injured so severely like this? Huang Mingchun. Bone fracture. Ada patah. Tangan kanan patah. Sama lengan kiri. Left wrist. Ya, patah. Tidak ada gunanya. Oke, sepertinya hancur. Save lagi. Aku takut. Save. I feel blessed. Never stress. Oh Tuhan, so ada lagi setan.
Kita coba ini food offering, kita taruh sini. Makan. Aduh, aduh. Pemar cepat sekali dia ngebling loh. Oh Tuhan tolong. Lu lihat nggak tadi dia ngebling loh. Oh Tuhan, kunci cepat. Oh, Seno ini. Aduh, apa lagi? Ini apa lagi? Emergency shower, something in the water, another die. Guys. Kita dapat dadu kedua, guys. Thinner. Oke. Okay. Fungsinya apa lagi nih thinner? Unlocking the door. Oh, aman, 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 aman. Jadi sekarang kita udah bisa keluar masuk lewat sini. Oke, okay, that's good. Jadi, save lagi. Ambil dulu satu ini lagi, food offering. Food offeringnya muncul-muncul mulu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Save dulu. I feel blessed. Never stressed. Oh, ho. Oh, lama-lama ini bisa gila gitu kalau main kayak gini. Tidak apa-apa, dia tidak menghadap sini sih. Oke, jadi... Gue harus kemana sekarang? Karena itu sempit. Oh, agak mengerikan. Oke, lantai 3. Di sini agak... Oke, kenapa ini sudah penuh darah? Aduh, salah masuk kita kayaknya. Siapa kita masuk kelas? Oh my God. Oke, ini ada apa? Ada word dan simbol, tapi udah agak pudar. Jadi, kita coba inventory. Thinner kali? Kagak. Kayak apa dong? Oke, okay, kayaknya kita harus memecahkan situasi yang di situ juga, tapi nggak tahu harus pakai apaan. Gue harus pakai... Kabur! Kabur dulu! Lari-lari, ayo kita semua. Kapten kita datang. Seluruh penjuru kota. Oh Tuhan, dari tadi kita pakai kaki ini kayaknya udah mulai sakit sih. Tidak mampu menahan tekanan untuk game ini. Gak apa-apa bilang gue, aduh kasihan, tolong. Kayaknya ada suara ulang. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Dia ngebling dan kita berlari dan teruskan bernyanyi. Salah jalan lagi. Oke, tuh, dua, tiga. Dia mau ngebling nih. Oke, dia ngebling. Oke, sekarang gua harus kemana ya? Harusnya gua kesini. Oke, kok balik lagi kesini ya? Coba, kayaknya mungkin gue ada yang kurang nih. Gue harus cari tahu apa yang mungkin belum sempat kecek. Harusnya di engraving itu gue harus bikin sesuatu, tapi gue nggak tahu gue harus ngapain. Coba kita lihat lagi, ada item lagi kah? Tidak ada. Tidak ada. Sangat aneh. Gua harus kemana lagi ya? Aduh. Setan di mana-mana. Jadi buat teman-teman sekalian ya, jangan. Pokoknya jangan inilah. Kalau udah malam jangan masuk-masuk sekolah lah. Sekolah pas pada waktunya aja ya.
ini jalan yang tadi. Ini tempat yang... Wey, gue salah masuk lagi. Ini udah kebuka dan gue harus cari sesuatu buat engraving. Engraving sesuatu lah ya. Yang tulisan yang ada di meja. Kayaknya kalau contoh gue udah bisa engrave itu gue dapat sesuatu lagi deh. Tapi, to be honest gue gak tahu gimana caranya. Dan gue lagi butuh... Tuhan. Lari. Salah pencet. Aduh, dia ngebling lagi. Wah. Wow. Sampai keringetan. Aduh, kalau begini lama-lama jantungan kita. Oke, coba lihat dulu ada sesuatu lagi nggak di sini. Soalnya tadi gue nggak sempat cek macam-macam juga sih di sini. Oke, di sini sudah. Tidak ada lagi. Oke. Ini kesalahan gua tadi. Oke. Berbaliklah. Napas. Jalan dengan lambat ya Tuhan, tolong. No. Oh, ini ada pintu yang aneh. Oh, talisman. Kita coba aja. Test dinner. Oh, bisa. Alright. Ini kekunci. Aduh, apa lagi? Jadi pintu yang di sini harusnya yang jalan kita, tapi kayaknya terkunci. Wah, ada note di sini guys, public announcement. Karena ada perang dengan mainland China, instructor Bai is asking, menanyakan kepada seluruh siswa yang kemungkinan bisa, apa namanya sih, yang pro-komunis lah, yang membelot. Ya, kayaknya udah deh. Sempat dikasih tahu deh ini. Jadi akan ada reward bagi setiap orang yang... jangan lagi... Utility knife, kita dapat pisau. Apa lagi? Ini ada kalender, free kalender. Ini kemana? Water bucket. Kita dapat dadu lagi. Dapat dadu sih. Dapat dadu. Oke. I am suffocating. Ini ada 3 dice, ha? Toss the dice. Toss. Lah, jadi gigi. Kayaknya aneh. Inventory. Itu dadu jadi gigi. Okay, these numbers, no way. I'm pretty sure those were dice when I threw them. Jadi dadunya jadi gigi. Dice and teeth. Okay, kita dapat clue lagi, tapi tidak tahu ini maksudnya apa. Hah? The ball came loose. Kita dapat keramik bowl. Dapat mangkok. Wow, amazing. Ada mangkok dan itu ada tempat alkohol di dalam sekolah. Masa tempat kayak gini dibikin jadi tempat minum juga? Oh, memang guru-guru zaman sekarang. Zaman dulu ya. Oke, kita dapat apa lagi nih? Tadi kita coba cek lagi dulu. Gua sampai lupa ada apa aja nih. Bukan, gue mau cek inspect ya, kotak. Oke.
terus gue harus kemana? Oh, gue kesini. Kayaknya gue balik lagi ke auditorium kalau kayak gini. Oke, kita lihat. Coba. Oh, oh my god. Oke, kita kurang tahu kenapa Oh Tuhan, DP mata terbuka. Matanya kebuka nggak sih? Oke, jujur aja sih gue cuma ngasal ya. Kenapa itu bisa terjadi, gue nggak tahu loh. Hampir. Tipis, tipis, tipis. Lari! Oke, kita coba. Kita coba. Sini kali. Kita coba lagi. Sini ada apa? Mungkin pakai ini kah? Tidak. Mungkin pakai ini kah? Eh, betul. Blood sank into the mark. Oke. What can I use to print out the engraving? Kertas? Ini kali? Oh, betul. Kayaknya ini yang dikunci tadi deh. Oke. Kita coba lihat lagi. Oke. Jadi ini yang di lantai satu sepertinya. Kita harus ke lantai satu dulu. Please, jangan ada setan lagi. Kita sudah cukup dengan kelakuan-kelakuan setan seperti ini. Hutch. Nah, ini yang paling tricky sih emang di dia sih. Jalan perlahan dan tanpa napas. Oke. Ini kan kayaknya tadi ada nih. Kita bisa langsung ya. Di sini kita notebook. Terus ini kan ada gambar nih. Ini ya kayaknya 6 2 3. 6 kayak gitu modelnya. Ini 6. Kita coba lihat notebook lagi. 2 kayak gitu. Coba lihat benar atau enggak. Sama 3 tengah. Lah, udah benar dong. Enam, dua, tiga. Enam, iya. Dua, benar. Sama tiga. Tengah yang kosong. Ini yang tengah yang kosong. Oh. Alright, ada klik sound. Oke, terbuka. Kita masuk. Ada apa di sini? Oh shit, gelap. Oke. Ini ada door boarded up. Oke, ini pintu juga tertutup. Kenapa semua pintu tertutup sih? Kok aneh?
Oke, kita masuk kelas. Di kelas ada apa? Jangan bilang ada setan lagi. Kita sudah cukup dengan semua setan-setanan. Oke, di sini ada sesuatu. Ini kayaknya kuilnya gede banget. Gua nggak tahu ini kuil apa. Nah, save dulu. Altar for praying. Feel blessed. Never stress. Okay. Sepertinya kita harus masuk ke sini. Ini ada bosnya nggak sih? Game kayak ginian. Harusnya ada ya? Ya, harusnya sih. Oh, ada pecah botol. Ada... Ini. Terkunci ruangannya. Hah? Hah? Ini auranya tiba-tiba... Oh Tuhan, oh Tuhan, jalan. Oh Tuhan, itu kita dikejar banyak tangan itu orang besar sekali. Lari, lari, lari. Oh Tuhan, siapa nggak bisa berlari, my love, please, lari. Lari, lari. Aduh, dia lambat sekali, ini perempuan, ini set. Aduh, makin dekat lagi itu set. Aduh, ini, oh. Oh my God. Ini game gila. Wow. Gua sampai di ruangan yang seperti ini. So guys, demikian untuk video kita pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita sampai detik ini juga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video kita ke teman-teman. Pada kali ini, Hybrid kami signing off.